Okay guys, assalamualaikum. Alamak, kita tertekan flashlight lah. Jap, stop. Nanti kita sambung balik. Okay guys, assalamualaikum. Okay, kita sambung video kita daripada tadi. Okay, untuk hari ni vlog yang aku nak buat adalah aku nak register, iaitu Lala Move. Okay, first kali macam biasalah, korang just download saja, pergi dekat Play Store ataupun pergi dekat App Store. Korang just type kat sini Lala Move. Okay, Lala Move dia ada dua tau. Satu Lala Move Asia, satu lagi Lala Move Driver. Okay, kalau Lala Move Asia adalah apps korang nak guna untuk order, ataupun korang sebagai customer nak minta driver ataupun rider untuk pick up barang korang dan hantar ke mana-mana lah yang korang nak, ke destinasi yang korang nak. So, kalau korang nak join untuk menjadi driver ataupun rider, korang jangan pilih yang ini. Korang pilih ini dia, Lala Move Driver. Just download saja. Once korang dah download, korang tekan open. Okay, untuk apps ni, aku dah register dah. Dan baru je tadi aku pergi ambil bag. Dan bag tu sekarang tak ada dekat sini, ada dekat dalam kereta. And apa yang kita nak buat, tunjuk je lah. Aku akan share dekat korang macam mana nak register. Okay, caranya adalah tekan je register ni. Kan mudah, dah ada button register kat situ. Sementara menunggu loading ni, lambat sikit lah dia loading. So, menyebabkan dia lambat, aku tunjuk sikit lah. Tada! Cuba korang tengok dekat phone ni. Phone aku ni, dia ada, apa kita panggil? VPN. Nampak tak? Sebab apa ada VPN ni? Okay, aku buka AdGuard tau. Guna apps AdGuard ni. Okay, guna apps AdGuard ni, yang macam ni. Ini merupakan apps untuk avoid ataupun kita nak block iklan. Perasan tak kadang-kadang kalau kita download apa-apa mesti akan pop up iklan. Ha, jadi aku tak nak pop up iklan tu, sebab bila download, maksudnya aku tak download apps daripada Play Store, aku download apps daripada Google macam biasa, just download je biasa, macam third party punya web lah macam tu. Ha. Jadi aku download, dan bila download dia akan ada keluar iklan-iklan yang pelik-pelik lah. Tak kisahlah iklan apa-apa, tapi iklan so dia sentiasa keep on pop up macam tu. Ha, bila dia dah keep on pop up, so aku kena guna AdGuard untuk protection ni daripada masuk virus dekat phone. Jadi sekarang tak adalah virus. Okay, kita sambung balik kepada nak register ni. Alright, become a driver. Okay, nak become a driver ni, masukkan nombor telefon korang, kemudian korang pilih tempat korang, dekat mana korang punya tempat. So dekat sini dia ada empat saja. Dia ada KL, Penang, Johor Bahru and Melaka. So korang boleh baca lah kan kat sini kan. Okay, dekat sini, kenapa dia keluar nombor telefon bimbit pelik-pelik ni? Ni macam siapa pun ni. Okay, bila dekat sini, macam aku choose Kuala Lumpur. And then pilih vehicle. Dia ada banyak type vehicle. Dia ada motorcycle, dia ada car, maksudnya ada kereta lah. Ada kereta, ada pickup truck, ada lori, ada van. So korang boleh lah, boleh pilih apa kenderaan yang korang nak gunakan untuk jadi driver. Okay, so aku ada motor, so aku guna motor. And then just agree. Lepas tu get started. So ini sebab tak masuk lagi nombor. Okay, aku masukkan nombor dulu. Masukkan nombor. Okay, bila korang masukkan nombor, dia akan minta kat sini, kira macam TAC number lah. Okay, so korang masukkan saja, dia akan keluar message dekat bahagian atas ni. Dia akan keluar mesej macam ni, Lala Move, your verification code 2870. Nampak tak? Okay, kita fokus sikit kat situ. Okay, nampak tak? 2870. So aku masukkan dekat situ 2870. Okay, kat sini kita masukkan 2870. Once dah masuk kat situ, okay, nanti dia akan pop up. Tadaa!
dia akan minta korang create account korang. Okay. Apa yang korang perlu buat adalah bubuh nama. Bubuh nama adalah Nur sekian. Dan email pun sekian. Okay. Once korang dah masuk, dia akan minta apa? Ni step yang kedua. Dia akan minta nombor IC, tarikh lahir dan juga bila lesen korang tamat. Okay, so korang masukkan lah IC. Okay, masukkan IC 94 0328. Birthday 28 03 1994. Okay, driver license, aku pun ingat tapi rasanya sama jugalah adiknya. 28 dan anak 1 tahun. So aku tak nak tunjuk seterusnya. Your account, apa you have an account. Kat sini you already have a driver account. So aku kena lock saja. Okay. Okay, kat sini korang dah register, korang just masuk je lah kan, login. Korang just masuk login je. Okay. Kosong. Lambertnya. Lambert sangat ni. Okay. Sebelum tu aku ceritalah sikit. Aku tengah berfikir-fikir nak beli holder apa untuk phone. Maksudnya nanti kan bila kita nak order kan ada nak kena tengok phone kan, nak kena pick up, nak kena accept job yang kita nak tu kan. Ha, jadi aku macam berfikir-fikir aku nak beli holder yang macam mana, betul tak? Fikir juga nak beli yang magnet ke, aku macam tak fikir tu perlukan secure tu je, nak yang memudahkan. Okay lah. Sebelum ni kalau aku ride naik motor, aku guna yang ni, neck holder ni. Nampak tak? Neck holder ni. Tapi maaf ya. Okay. Tapi kalau pakai neck holder ni, problemnya kalau korang pakai phone, dia berat tau. Bila korang pakai phone, phone dia punya weight dia tu berat sikit. Kalau korang guna dekat leher korang untuk neck holder ni, korang guna GoPro ke ataupun apa-apa action camera, pada aku berbaloi lah. Bila pakai phone berat, aku akan risau bila letak kat leher tu dia ni tau. Ha, dia akan, dia macam, macam benda yang macam tu lah. Nampak tak bila berat. Nampak tak, ni aku buat kuat ni. Maksudnya boleh. Memanglah leher kita bukanlah besar sangat nak kena apa, nak kena wide-kan dia punya neck holder ni. Tapi dia still boleh jatuh juga sebenarnya kalau dia ikutkan. Cuma aku tak prefer lah, takut-takut risau. Tak jadi tak apa, kalau jadi tu risau. Benda nak dapat bukan senang, betul tak? Benda nak beli phone bukannya senang. Telefon bimbit ni bukannya sekupang-dekupang. Kalau sekupang-dekupang tak apalah. Ini mehe, bukannya sekupang-dekupang. Okay. Selalu kalau nak pakai dekat phone, aku guna yang benar lah ni je lah. Sekejap. Aku masukkan dulu. Mana ya? Naik macam ni. Lepas tu ni. Macam ni kat tadi. Macam ni tukar. Aku pun dah lupa dah. Tak apalah. Okay. Masukkan macam ni je. Sebenarnya dia dah ada, dia punya macam barang dia sendirilah kan. Aku tak silap akulah. Dia ada, dia dah memang bagi dia punya holder, phone holder ni. Tapi phone holder tu aku tertinggal dekat motor. Sebab yang ni yang lain punya. Yang ini yang apa, desk phone holder dekat meja. Phone holder dekat meja ni sebelum ni untuk aku record video, aku ada phone holder dekat meja. Phone holder dekat meja ni senang untuk aku unboxing. Tapi malangnya YouTube aku yang sebelum ni, account kalau korang pernah kenal Alpha Studio, wah wah khabar. Ni cerita lagi lah ni. Sebab ikutkan sebelum ni video, sebelum ni video aku pernah cerita lah pasal Alpha Studio ni. Tapi itulah cerita sedihnya.
So korang just masuk klik macam ni. Susah juga kan bila tak ada holder ni. Ha, aku kena pegang telefon ni. Aku tak ada benda lain, aku kena pegang je lah. Ha, bantuan kaki-kaki yang ada ni. Ha, okay. So aku masukkan lah benda Allah ni. Benda Allah ni, phone holder ni. Okay. Lepas tu, seksa. Ha, ni. Bila longgar, korang boleh ketatkan yang ini. Hmm, sebab dia ada je yang dia punya. Sini eh, sebab aku guna lain. Yang ni dia tebal sikit. So bubuh aja dekat leher. Macam mana cara nak bubuh? Macam tu lah. Yang ni dia boleh expand. Nampak tak? Sekejap aku cuba masukkan. Ha, nak buat ni susah tau. Kenapa? Susah sebab pakai sebelah tangan. Jadi aku banyaklah video yang aku tak boleh nak tunjuk semua. Sebab aku guna kaki ni. Ha. Dosa pula. Ha, tada. Jadi, korang just pusing ni. Gantung kat leher. Macam ni. Ha, mak ni dah terlonggar ni. Ni loose pula. Ha. Tada. Nampak tak? Ha, hampir nampak wire-wire tu. Ha, macam ni lah keadaan dia. Gantung kat leher. Sambil tu korang boleh record. Nampak tak? Record. Tapi ini tak sesuai lah kalau korang nak run. Sebab korang nak guna untuk nak tengok kan. Korang nak tengok jog masuk. Okay. Okay, kita ketepikan dulu alat-alat tadi. Equipment tadi. Okay, yang ini. Kalau kau tengok. Sebab aku naik motor. Dah burn dah. Okay. Bila korang dah habis register. Okay, aku tak habis lagi pasal register. Okay, bila waktu korang register, dia akan minta benda, empat benda saja, dokumen. Iaitu IC korang. Kalau tak silap, IC depan, IC belakang. And then, gambar motor. Gambar motor tu gambar CC lah. Macam ni, aku akan tunjuk ke korang. Okay. Lepas tu, selfie satu. So, dia akan ambil masa 2 to 4 hari kalau tak silap. 2 ke 4 hari bekerja untuk approval dokumen tu lah. Okay, aku dah approve. Aku register hari... Hari ni Jumaat. Hari ni Jumaat. Aku dah boleh buat dah. Semalam dah start boleh buat. So, hari Rabu. Okay, hari Rabu aku register. And then hari Khamis petang atau tengah hari macam tu, aku dah boleh guna dah. Dah approve dah dokumen. Dan bila aku buka balik apps tu, dia minta untuk buat macam payment, iaitu RM15. Aku tak ingat untuk apa RM15 tu, aku lupa. Dan RM75 untuk lala kit, lala bag lah. Sebabnya bila korang ada bag tu, mudah untuk korang simpan barang-barang yang korang nak deliver tu masuk ke dalam bag tu. So aku pun tak pasti barang-barang apa. And then bila korang nak register, korang kena jawab beberapa soalan. Dia kira macam exam lah untuk korang jawab. Okay. Soalan-soalannya contohnya tak ada lah. Dia just senang je soalan dia. Korang baca je apa yang dia bagi tahu, and then korang tengok je video dia. Dia ada bagi semua benda yang dia tunjuk tu, semua dia ada bagi. Korang just macam baca balik. Letak aku stop dekat video ni. Aku sebenarnya tengah makan jenggam ni. Sekejap tau. Okay, sambung balik. Okay, aku dah buang nasi jenggam. Okay, sambung balik. Kat mana tadi kita? Okay. Bahagian soalan lah. Bahagian exam kita tu, okay. Bahagian untuk menjawab soalan tu, yang aku nak boleh ceritakan dekat korang, dia ada video. Video tu dia memberi penerangan. Okay, dia bagi macam, macam mana korang nak guna apps ni kan. Dia akan tunjuk lah kalau ada warna apa, warna apa. Dia macam dia ada dua benda tau. Order ni dia ada dua. Kiranya satu untuk ambil sekarang ataupun pick up now lah kan. Okay, pick up now ataupun berjadual. Ha, ikut schedule lah. Okay, bila berjadual, dia keluar pop-up warna biru macam tu. Ha, itu nanti korang tengok je lah dekat dalam dia punya video tu. Ataupun dia ada satu slide juga, tak silap. Ha, korang boleh tengok dekat situ. So, soalan ni mudah sangat. And kalau korang tak boleh nak buat, maksudnya korang tak baca lah.
ha, bila korang baca, korang tengok video tu, baru korang boleh buat, baru korang boleh jawab soalan tu. Ha, jangan jangan ambil serius sangat. Kita bukannya exam apa pun. Ha, it's simple, take simple untuk korang buat kerja. Okay. Jadi inilah hasil dia. Inilah apps dia lah. Ha, ini apps dia. Okay, bawah ni dia ada apa? Dia ada pick up, record, wallet, mission, profile. Okay, yang tadi RM15 tu. Okay, bila aku tengok dia baru aku teringat. Okay, yang RM15 tu dia akan masuk dekat sini. Sebab, sebab apa tau? Okay, sebab apa? Korang mesti memang kena top up dekat sini. Bila customer guna, dia ada yang bayar pakai wallet ataupun ada yang bayar pakai cash. Jadi dia adalah benda-benda lah ni. Tunjuklah, kita tunjuk penggunaan dia. Okay, contoh, sekarang apps ni offline. Nampak tak? Click here to see order. Okay, caranya korang klik sini. Aku tak pernah buat lagi tau ni. Ni first time ni. Ni baru first time aku nak guna. Okay, klik sini. Nampak tak? Dia keluar. Apa tu? Okay, dia keluar on duty. Okay, ini warna-warna yang aku kata tu. Dia ada macam warna kuning. Ni kira warna kuning lah ni. Ni warna orange. Yang ini warna biru. Kalau tak silap ni warna kuning lah kot kan. Aku pun tak tahulah. Warna kat telefon ni pun macam tak berapa nak jelas kan. Okay. Nampak tak? Kenapa ada wallet? Okay. Ada customer yang guna wallet macam ni. Ada customer customer guna wallet. Ada yang customer guna cash. Okay. Caranya bila korang tengok kat sini. Nampak tak? Tada! Dia akan bagi tahulah pick up barang dekat mana. Hantar barang dekat mana. Ha, bila dah hilang macam tu, bermaksud dah ada orang ambil job tu. Okay, kita tekan ni lah contoh. Okay, ni contoh dia. Pick up dekat Damansara Utama, hantar dekat PJS 11 ni. Okay, harga dia akan bayar RM5 paid by credit. Maksudnya dia akan bayar dekat wallet. Korang nak ambil order, korang just tekan slide to take order. Maksudnya korang terima order tu, nanti tak akan keluar lagi dekat orang lain lah. Orang, orang lain tak akan nampak. Okay, kat sini korang tengok ya, RM5. Kenapa kena ada duit dalam wallet ni? Sebab, nampak tak ada I information ni? Sebab kita ada kena bayar tax dan juga commission. Ni bukan jumlah ataupun amount yang tetap. Sebab dia akan bertukar commission based on apps ni. Based on harga lah. Based on price. Mungkin ada yang RM10. Kat sini komisen kena bayar RM2. Jadi bila korang ambil job RM5 ni, korang akan dapat RM3.90. Ha, macam itu. Okay, kita patah balik. Korang tengok. Kan banyak job masuk. Tak. Ini bunyinya bila masuk. Okay, tomorrow. Ini yang kita katakan schedule warna, yang berjadual. Ha, ikut schedule. Maksudnya, kalau korang nak terima job ni, make sure korang esok boleh ambil dalam pukul 11.30. Korang tekan sini. Nampak tak? Taman Mayang, pergi ke Kota Damansara. Okey, sepatutnya aku tak boleh nak tunjuk address ni. Ha. Tapi itulah, dah tersilap dah. Lepas tu, collect cash. Dia akan bagi cash dekat kita. Tapi dalam masa yang sama, bila kita ambil cash RM8 tu, dekat sini, 1% ni dan juga komisen ni, nampak tak? RM1.60. Akan ditolak daripada wallet kita. Kita dah terima cash tapi dia tetap tolak. Ha, dia tetap tolak lagi. Yang ini nampak tak dia ada base price dengan extra mileage fee. Ha, dia sebab dia jauh sikit. Jadi sebab itu dia macam tu. And then dekat dalam move ni juga dia ada banyak ride tau. Okay. Perlukah aku cerita semua? Aku takut nanti korang bosan je. Apalah, aku cerita je lah. Ha, ni sebersedikit info lah. Sebersedikit info. Bila korang bawa barang, bawa item, ada customer bukan nak, dia akan minta korang pick up barang bukan satu tempat. Ha, ada customer dia nak, mungkin korang kena pick up barang tu 3 tempat. So, dia akan ada charge untuk setiap point yang korang pergi tu. Ha, kiranya untuk setiap tempat yang korang pergi pick up barang tu. Nampak tak? Mak tertekan pula. Okay. Dekat sini, claim your Lala bag benefit. Take a photo of your Lala bag after your next order to claim your benefit. Okay. Aku tengok tadi, dekat bahagian, kenapa aku nak ambil bag? Okay. Dekat bahagian profile. Okay. Dekat bahagian profile ni, kalau korang tengok, Ash. Okay. Kalau korang tengok dekat bahagian profile,
kat sini ada lelaki tau. Okey, dekat lelaki ni dia ada dia ada lala bag, dia ada jaket dan dia ada combo ni lah, nak dua-dua kan. Okey, bila korang ambil lala bag, tengok ya, apa benefit dia kat sini. Sebab tak lala bag. Satu, sebab senang nak bawa barang. Memang function lah dan besar. Lepas tu, korang boleh dapat 20% win rate bila korang guna lala bag ni. Compare dengan yang kita tak ada lala bag. Sebab itu tadi dia bagi tahu, bawa bag. Claim your bag. Ni ha, nampak tak? Claim your lala bag benefit. Lepas tu kita ambil gambar lala bag. Lepas next order untuk claim benefit. Ha, macam itulah. Jadi, aku rasa benda ni tak susah. Senang je. Yang susah sebab penat. Lepas tu, bila naik motor, sakit belakang bila lama-lama. Lepas tu dengan panas, hujan panas. Siapa yang nak? Ha. Hanya orang yang gagah saja dah. Nampak ni? Ha, ni RM25 ni. Nampak tak ni? Oh, banyak ni. Oh, kalau aku rajin dan sekarang ni, aku nak buat tapi tak apalah. Aku nak buat dengan kawan aku. Mari kita tengok detail dia. Nampak tak? RM25 daripada Kota Damansara. Aku tak tahulah. Sekejap. Aku tak berani nak. Macam ni keadaan dia bila korang klik. Nampak tak? Jauh. 29 minit. Ha. Alah, 29 minit. RM25.20. Apa susahnya? Harga pun okey. Not bad. Nampak tak? RM20. Tolak ni 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 ni. Korang dapat RM19.86. Siapa nak bagi? Jadi buat je lah. Kan? Betul tak? Benda senang buat je. Korang janganlah susah sangat. Ni aku marah lah ni. Tapi memang aku selut untuk brother-brother ataupun kakak-kakak, sis-sis yang bawa motor ataupun kereta. Sebab benda ni korang berada di atas jalan yang lama tau. Bila berada di atas jalan yang lama, satu hujan panas, satu lagi sakit belakang, satu lagi resiko di atas jalan raya. Ha, itulah. So kalau boleh tu, bawalah berhati-hati. Yang penting jangan langgar lampu isyarat. Bukan aku tak pernah langgar lampu isyarat. Pernah je. Ha, kadang yang membuatkan aku langgar lampu isyarat tu dah warna oren tu lah. Oh, suruh slow down aku pun laju juga. Tapi tak apalah, benda dah lepas. So jangan buatlah. Kira berhati-hati je lah di jalan raya. Okay, itu saja. So nanti aku akan tunjuk bag. Bag tu ada dalam kereta. Aku free nanti aku tunjuk. And sebelum aku tutup tu, tada. Ini aku punya kit tau. Ini equipment untuk aku punya pakai neck holder ni. Nama mandang aku tak guna, biar aku tutup. Tak adalah dia bunyi totak. Okay. Dekat sini lupa nak cakap. Okay, dekat sini korang boleh set edit berapa korang punya target. Target korang. Nampak tak? Okay. Okay, ni aku nak sambung balik. Okay, aku nak sambung balik tunjuk. Okay, ini semua kit. Biasanya kan orang buka GoPro. Ni aku dah buka dah, cabut. Bubur GoPro. Kan korang lekat ni. Macam dekat kereta ke motor. Rap kat handle ke apa. And then attach dengan ni. Sebab ni nanti tak GoPro macam tu. Lepas tu korang just slot je lah dalam ni. Slot je dalam tu. So dah letak kamera kat situ. Boleh tengok. Cing. Nak ada kamera ni atas motor ni bukan sebab apa tau. Dia lebih kepada keselamatan. Sebab selalunya antara kereta dan motor, kereta yang salah tau, bukan motor. Motor tak salah. Tapi the problem is kadang-kadang ada kereta yang yalah, dia tak dijangka tau atas jalan ni. Kadang-kadang ada yang orang yang bawa motor macam ada yang bawa kereta macam jadi gitulah ceritanya. Kena ada. Aku pun mencari action cam yang untuk memudahkan aku. Tapi aku tak tahu lah action cam apa. Aku tak ada GoPro. Semua benda tu dah jual lah. Aku tak ada apa-apa. Aku hanya ada telefon ni je. So masa ni aku rasa tak payah beli apa-apa lagi lah. Kita just kumpul dulu. Kita buat job dulu banyak-banyak. Nanti dah ada modal sikit.
Untung lebih semua apa, ha, kita jadikan modal untuk beli action cam lah. Itu je lah untuk video kali ni. Nanti ada apa-apa lagi benefit yang aku nak share, aku akan share kat korang. Macam yang benefit tu. Okay, nanti aku akan buat vlog lagi. Apa-apa vlog je lah. Apa yang korang nak tahu, korang just bagi tahu. Itu je. Korang jangan lupa like, subscribe channel ni dan komen dekat bawah apa yang korang nak tahu ataupun apa yang korang suggest untuk aku buat. Kenapa aku buat dalam move ni, itu kita cerita nantilah sebab video ni pun dah panjang. Takut korang dah meluat. Okay, bye. Assalamualaikum.